cerdas sedikit ke video. Cepat sedikit. Mau percaya. Dua bulan masa. Dia kira kan. Iya. Ini rakat kedua di? Iya, rakat kedua. Dia bawa ke sana, dia lihat situ. Tapi dia bawa ke belakang. Alhamdulillah handphone tidak diambil, dia ambil uangnya itu. Uangnya seberapa, jadi 200 lebih. Ini. Kayaknya itu HP tak dia main ini. HP ada di situ. Ini dia main ini, dia itu. Dia kasih keluar HPnya. Itu dia scroll. Dia kasih mau ulang kan. Oh, tidak ada lagi HP itu. Cuma apa bisa dia? Angkat sana. Dia kasih di. Iya. Wih, bubur lagi jual. Lapar ini orang kok. Ini dia. Ini. Dia ngarep ke itu deh. Sudah. Bosnya lagi pagiannya. Jadiannya pas sholat subuh di rakaat kedua. Di rakaat kedua itu ibu-ibu yang ambil uang di dalam tas salah satu jemaah. Dia bawa ke belakang ya. Dia bawa ke belakang, dia buka itu tas. Terus dalam tas itu kan ada HP sama dompet. Cuma agak bagusnya itu pencuri hanya ambil uang saja, tidak ambil HP. Dia ambil uangnya saja, kalau tidak salah itu 200.000. Setelah dia buka tasnya, ambil dompet, baru ambil uangnya 200.000. Dia kasih kembali lagi itu tas di belakangnya itu jemaah yang diambil. Setelah itu dia keluar nih. Pas keluar juga dia ambil, kebetulan juga itu kan kalau kita di masjid ini juga kan ada kayak sedekah subuh ya. Biasa ada bubur, ada macam-macam lah. Dia bawa juga bubur keluar itu dua kantong. Terus kapan ditauki itu setelah itu jamaah perisa-perisa isinya. Kenapa ini tidak ada ini uang, padahal dia sudah kasih masuk itu uangnya. Kenapa ini tidak ada? Nah, dia datang ke masjid, suruh cek CCTV. Ya, di situ kita lihat, oh ternyata memang ada yang masuk mencuri. Kalau ini yang pelaku ini, Ustaz, memang dia mau datang sholat subuh atau memang hanya untuk melakukan? Tidak, dia memang hanya untuk ambil barang saja. Karena dia hanya dulu lama duduk itu di belakang kemarin dulu. Dia lihat itu tas, ambil, tidak sholat. Setelah itu tadi ambil, langsung keluar juga. Berarti dia sudah mengintai memang berarti? Sepertinya begitu. Kalau ibu ini memang sering sholat subuh di sini atau memang hanya numpang lewat atau jamaah di sini? Dia jamaah tetap, ini rumah di situ. Di depan masjid, depan rumah di depan masjid. Kebetulan dia juga pernah jadi ketua majelis taklim di sini. Terus kalau ibu ini, siapa namanya? Ibu Haji Lili Rauf. Kalau ini dia sudah laporkan ke polisi atau seperti apa? Saya kurang tahu juga kalau sudah laporkan, karena itu juga yang tersebar di media, tidak tahu siapa yang kirim di situ. Siapa juga tidak ada. Kemarin ada arahan dari jemaah, katanya lapor polisi, tapi saya kurang tahu siapa yang lapor atau bagaimana. Belum. Sudah duduk di sini di belakang jemaah. Iya. Dia bawa ke sini. Dia ambil tas dari situ. Dia bawa, berarti itu tidak diambil HP-nya. Ini adalah amplop, masih isi pasir juga berarti. Itu tas dia.
itu dia langsung per ya. Di pinggir luar sih, pas depan pintu. Cepat sedikit, mau percaya? Dua minggu masa. Iya. Ini rakyat kedua di? Iya rakyat kedua. Dia mau ke sana, mau lihat situ, tapi dia bawa ke belakang ke. Alhamdulillah handphone tidak diambil, dia ambil uangnya itu. Uangnya seberapa? Jadi 200 lebih. Kayaknya itu HP tak dia main ini. HP ada di situ. Ini dia main ini, dia itu. Dia kasih keluar HPnya. Itu dia scroll. Dia kasih ulang kan. Oh, enggak ada lagi HP itu. Cuma apa bisa dia? Amplop sana. Dia kasih masuk lagi. Iya. Wih, bubur lagi jual. Lapar ini orang tua. Ini dia. Ini. Tidak. Dia ngarep itu, deh. Biar sedar.